Bu, minta duit buat sekolah. Sana minta sama bapakmu. Bapak lagi. Sudah-sudah ya, sarapan dulu. Tiap bulan gaji nggak tahu kemana. Bagaimana ketiga anak ini bisa diurus? Anak-anak kan memerlukan uang jajan, uang sekolah. Memangnya dipikir berkeluarga itu tidak memerlukan biaya yang besar? Makanya kalau mau punya istri dua itu pikir-pikir dulu. Dasar laki-laki, nggak bisa lihat jidat yang licin dikit. Eh, cerewet, apa sih maunya kamu? Pagi-pagi sudah dikasih sarapan omelan. Apa kau kira tindakan mau itu terpuji? Bapak tidak ada uang. Minta sama ibu. Selalu saja bikin alasan macam-macam. Aku pergi. Sesuatu untuk kamu kan? Ternyata kamu mau mempergunakan saya untuk sesuatu. Edi, kamu orang yang serba tanggung-tanggung. Kau berani berdamai dengan hatimu? Hanya separuh-separuh, tidak sepenuhnya. Kau berani mempersunting dua orang istri? Itu bukan keberanian yang sepele, sayang. Untuk kedudukan semacam itu, banyak sekali diperbutkan orang. Justru sekarang kau ada kesempatan, Edi. Masa untuk masuk baik seperti ini, dan punya masa depannya sudah pasti lagi, kau akan sia-siakan? Kan sayang, Ed. Kau betul-betul gak mau nih? Gak usah mikir lah. Emangnya kau pikir jadi lurah itu enak ya? Pusing-pusingin diri dengan urusan orang melulu. Edi, lurah zaman dulu memang begitu kerjanya. Ngurusin kasus orang-orang desa. Tapi sekarang ini urusannya lain. Proyek yang diurus. Nyali kau kecil, Ed. Kau tahu? Di desa ini bakal banyak pabrik-pabrik yang akan didirikan. Ya, kalau kau mau, kau pasti hebat. Proyeknya pasti besar. Ya kan, Ed? Betul nggak? Belum lagi kau dihormati dan dihargai oleh warga desa di sini. Ini benar, Ed. Yang jelas, dalam waktu singkat, kau akan lebih baik 100 kali dari sekarang ini. Pak, masa? Sudahlah. Kau nggak usah mikir. Semuanya serahkan padaku. Biar aku yang atur. Pokoknya beres. Tapi, untuk itu, perlu ini, Bung. Duit. Kalau nggak ada itu, nggak bisa jalan. Hai.
Semuanya lancar? Kemarin-kemarin lancar. Cuma satu dua hari ini udah tersendat.